Siap Gustavo Lopez. Gustavo Lopez, gol! 1-0 Kronos Indonesia unggul atas Persija Jakarta dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, sebuah ketenangan, sebuah kualitas. Eksekusi tendangan penalti dari Gustavo Lopez begitu sangat baik, menempatkan bola di sebelah kanan dari gawang Andri Tani. Ini merupakan gol kelima musim ini untuk Gustavo Lopez. Ya, itu menyamai gol yang dikoleksi oleh dua rekannya. Dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa bagaimana tendangan kaki kanan dari Gustavo Lopez mengarah ke kanan gawang Andri Tani. Sementara Andri Tani sudah bergerak ke kiri, kemudian ketika dia bergerak ke kanan sudah terlambat. Ya, bola datangnya juga sedikit agak mutar, Bu, dengan kualitas teknik skill yang dimiliki oleh Gustavo Lopez sedikit mengecoh pergerakan dari Andri Tani. Selebrasi dari Gustavo Lopez, mantan pemain Persela Lamongan, pemain asal Argentina yang selama ini menjadi playmaker atau pengatur serangan, dan inilah ekspresi dari Suharno